Ya, dan sahabat Asolover, perlu Anda ketahui ini adalah kepala kantor unit BRI Margasari akan langsung memberikan satu hadiah undian. Perhatian, jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. I'm marveling your eyes, swimming in your sky. Never been this high or this high. You feel like good tonight. Sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. Ya, selamat pagi sahabat Pasalover dimanapun Anda berada. Bahwa tepat pagi hari ini saya tepat berada di Bank BRI Unit Margasari, di mana pada kesempatan pagi hari ini adalah satu pemberian hadiah sepeda motor Yamaha Aerox 155, di mana ini adalah salah satu nama nasabah yang beruntung pada kesempatan undian hadiah. Dan sahabat Pasalover, perlu Anda ketahui ini adalah kepala kantor unit BRI Margasari akan langsung memberikan satu hadiah undian. Ya, dan ini adalah pemenang dari undian Simpedes hadiah bulan September 2019 sampai dengan Februari 2020 yang kemarin habis diundi tanggal 26 Agustus tahun 2020. Dan ini dia motor Yamaha Aerox 155, langsung diterima sama Bapak Safi'i yang berasal dari Margasari, tepatnya RT 3 RW 1. Ya, langsung saja kita bincang-bincang sama Mas Safi'i. Gimana Pak rasanya tadi udah dapat beruntung dapat sepeda motor? Bangga sekali karena BRI semakin banyak saldo semakin besar, seperti saja mendapatkan motor roda 2. Perasaannya gimana Pak? Sebelumnya ada firasat atau mimpi gimana Pak? Iya, mimpi ketiban-tiban. Tapi yang pasti selamat lagi ya Pak ya. Untuk Pak Safi'i beruntung mendapatkan sepeda motor Yamaha Aerox 155 ya, yang kemarin habis acara hadiah Simpedes yang diundi tanggal 26 Agustus 2020. Nih, kalau boleh tahu harapannya Bapak untuk selaku nasabah dari BRI gimana Pak, untuk pelayanan ataupun segi dari acara pestanya Pak? Bagus sekali, pestanya juga sangat bagus sekali. Ini rencananya langsung dipakai atau mau di untuk keluarga Pak ya? Iya ya. Selamat sekali lagi buat Pak Safi'i ya. Semoga kedepannya makin jaya terus Pak ya. Tingkatkan terus tingkat penabungan saldonya di kantor BRI Unit Margasari. Ya, terima kasih Pak.